Jadi ini kalian harus download dulu Baikal Scanner. Jadi kalau misalnya kalian masuk di webnya Baikal, itu secara official download linknya itu bermasalah. Jadi saya kasih link ini ya, nanti saya taruh di deskripsi. Jadi kalian download dulu, terus kalian buka. Biasanya kedetek sebagai virus atau berbahaya, kalian tetap download aja, terus kalian ekstrak dan nggak bingung, ekstrak ke Baikal Scanner aja, terus kalian klik dua kali aja. Jangan lupa kalian lebih baik run as administrator ya, jadi lebih ada ini. Jadi kita coba scan. Nah, masuk dia ya. Jadi itu masuknya di IP 192.168.186. Kita tinggal klik dua kali saja dari sini, langsung masuk, dan passwordnya adalah Baikal, huruf kecil semua. Ini sudah masuk ke settingan Baikal Cube-nya. Cuma Baikal-nya ini baru jalan, jadi belum running ya. Nah, ini udah miners up. Dan di sini itu sebenarnya di awal-awal sudah ada template dari mereka. Jadi sebelum disetting juga sudah ada template-template, dan tentunya bukan menggunakan wallet kita. Jadi kita harus merubahnya di miner. Nah, ini ada list, tinggal kita ganti pool-nya menggunakan account kita. Jadi kalian tinggal pilih algoritmanya dan kita rubah usernya. Kita masuk ke NiceHash aja sekarang untuk bisa mengubah accountnya menjadi account NiceHash kita. Saya contohin NiceHash karena paling banyak digunakan dan paling gampang untuk diaplikasikan. Kita login dulu ke NiceHash kita. Kita masuk ke Startum Generator. Nah, ini di sini kita pilih X11. Kita mencontohkan X11 dulu ya. Bisa kalian pilih yang lain. Untuk X11 kita sebenarnya bisa milih beberapa server dari NiceHash, tergantung lokasi kalian yang paling dekat pingnya paling bagus ke server mana. Kalian bisa ketik CMD dan kalian tes satu persatu pingnya mana yang paling bagus. Kita coba aja Europe West. Di sini langsung generate, lalu kita copy. Kita balik lagi ke miner page Baikal Cube-nya. Terus kita tinggal paste aja di sini. Terus algonya kita cocokin, X11 sudah benar. Dan usernya kita isi wallet dari NiceHash kita. Jangan lupa ya, extra nonce-nya dicentang karena di NiceHash itu menggunakan extra nonce. Jadi ping-nya lebih stabil, masuknya ke server hash rate juga lebih stabil. Wallet address kalian yang kalian gunakan di account NiceHash kalian. Tinggal di copy aja. Kalian paste. Udah. Jadi kalian bisa menambahkan untuk nama dari walkernya ya. Di bagian user ini kalian tambah di belakang alamat wallet kalian itu titik, terus kasih nama Baikal Cube ya. Jadi bisa kedetek di NiceHash nanti walkernya itu Baikal Cube. Jadi biar nggak bingung. Terus ini di NiceHash-nya udah kedetek ya. Ini saya mining, coba mining Baikal Cube. Masuk accept speed-nya 350. Jalan 20 menit. Oke, gitu aja. Suhunya di 46 derajat, total chips-nya 9. Baikal Cube itu total chips-nya ternyata 9 bukan 6.
hash rate-nya sekitaran 313 untuk mining X11. Dan kalian bisa setting-setting nanti jadi improvisasi sendiri. Saya di sini hanya mencontohkan dua jenis algo saja dan menggunakan pool nice hash yang paling banyak digunakan. Kalian bisa menambahkan add pool lagi jika ingin menambahkan, atau kalian bisa setting-setting lainnya. Kalian bisa kunjungi SG Miner Hub page. Di sini banyak sekali perintah-perintah yang bisa kalian pakai atau kode-kode yang bisa kalian taruh sebagai acuan. Atau kalian bisa juga masuk di, nah ini adalah setting untuk time zone. Kalian sesuaikan dengan lokasi kalian. Untuk beberapa kota di Indonesia itu memang sudah ada, misalnya kayak Pontianak, Makassar itu sudah ada di sini. Jadi kalian tinggal pilih. Jika tidak ada kota kalian di sini, kalian bisa pilih Jakarta saja untuk Indonesia. Nah ini ada Pontianak, ada Makassar, ada beberapa kota lah Indonesia yang memang sudah ada di sini dan tinggal dipilih saja. Saya pakainya Jakarta aja. Terus kalian bisa masuk ke backup ataupun ke terminal ya. Bagi beberapa orang yang familiar dengan komen atau perintah di Orange PI, kalian bisa masuk di terminal untuk bisa konfigurasi dari sini langsung. Kalau nggak salah itu loginnya itu use Baikal sama passwordnya Baikal. Nah ini dia masuk. Jadi kalian tinggal ketik aja komen yang kalian tahu tentunya. Jadi bisa perintah langsung dari Orange PI-nya. Saya rasa video saya sudah cukup. Saya hanya mencontohkan beberapa saja. Berikutnya kalian improvisasi sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Dan kalau ada pertanyaan, kalian boleh cantumkan di kolom komentar. Link-link keperluannya juga sudah saya taruh di deskripsi. Selamat menonton, happy mining.